Asyik lupa je nak pandang komen terbang ni. Rugi. Dia bukan macam lemas. Dia macam dia cakap macam kuat, berkuat. Kan kita tutup. So dia berkuat. Cakap emas tu lah pandai. Tapi ni lagi senang lah. Sebab dia kain yang dia akan menjadikan proses fotosintesis berkuat jenuh bahasa hongkong pakai emas pun bahasa hongkong ni bahkan tu kita siapa? Kita saya dulu saya belajar dah ada yang putus satu kipas tu yang besar nak punya aku ni aku nak keluar sebab tengok kau perlu pandai. Tak pandai lah main. Iqbal, thank you. Semoga murah ada rezeki. Patutlah muka awak selalu nampak lembab. Bengang lah. Hari ni saya cantik tak nak siapa main kedai. Tengok harga letak elok tu kan. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mak Azahir dan Wasim juga. So saya juga ada beli satu baju baru. Ayin. Kacau saya. Memang tadi dia tak duduk pun. Dia jauh eh. Awak saya doakan awak dapat. Terima kasih. InsyaAllah. Alhamdulillah saya memang dari saya kecil lagi saya nak pakai burda. Saya memang teringin lah sampai keluarga saya belah tok saya panggil saya ustazah dululah. Masa saya kecil kan sebab saya memang akan betul-betul nak tutup aurat. Betul-betul. Bila saya dah besar saya fikir balik saya takut saya tak istiqamah. So saya tak nak lah. Kan? Sebab saya solat pun masih tinggal-tinggal waktu. So saya tak naklah buat. So kita kena perbetulkan solat kita dulu sebelum kita nak berubah ke arah yang lebih baik. Macam kita nak melangkah ke SPM tu kita mesti dah buat PT3 dulu. Untuk tahu cara-cara kita nak jawab yang mana. Oh, P-Guardian. Dia ajak suka I for I love you. Okay, okay. Tak apa nanti I bimbing you. Jiha, ya saya. Besar juga tu. Suka tihang. Antik lah kak masih. Okay. Anjki. So inilah yang I beli. Ya. Tu nampak beg-beg tu. Ni semua beg dia. Tapi saya dah tak di dalam satu beg ni. 200. 160. 360. Tambah 90. Berapa? 160 200 260 90 350 memang. Saya pun baru ni pertama kali saya beli sendiri guna duit saya makeup. Itu pun adalah teman belanja saya. Ini 200 ni orang belanja. Tapi aku tetap guna undang roti lebih dekat aku senang. Okay, dekat. Beli hadiah kat tuah, skuter. Lepas tu, buat apa ni? Ni saya nak beli lagi ni tapi saya dah tak jadi, saya dah cancel. Lepas tu tadi saya pergi Guardian kan, teman. Lepas tu, terjebuk lah RM68. Saya ni bukan manusia yang shopping. Tapi bila saya main nak shopping tu memang saya akan shopping lah. Tapi jarang sekali benda tu berlaku. Kadang-kadang saya pergi saya tengok pun kan. Saya tak ada benda nak pergi. Datang nak beli apa. So
Sebab dia tengok Lazada, Shopee je. Tak pernah lah nak pergi beli yang padlock. Lepas ni tak kerti. Ni baru first time. Tak pernah kita belajar. Oh, instan mana yang belanja? Instan yang baik dan pemurah. Hai Jiha, hai Lain. Anyo. Saya nak beli kasut Jelly Bunny. Siapa dekat sini duduk kat KL? Ha, tu yang saya nak tanya tu. Tolong Ustaz, siapa duduk KL ni? Mantap, mestilah. Kau jealous eh, kau tak ada. Kau pergi duduk KL? We serious lah, kau pergi duduk KL ke? Tapi nak minta tolong boleh lah? Tak apa. Saya duduk Siam, tak mau. Jalan Ampang, nak minta tolong boleh kau? Sentai, nak minta tolong. Apa ya Allah, memang aku nak suara beli kasut Jelly Bunny sah. Tak ada kat Penang ni, dulu ada. Sekarang tak ada. Apa suka terjun benang tak? Tak suka. Mantap lah. Lemah aku ni. Ya, saya cuba tunaikan. Janganlah cuba. Saya dah cari weh dekat mall dekat Penang ni, tapi tak ada weh. Dah se-google semua memang tak ada. Dah pi pun tak ada. Dah call center, dah sampai kan. Cari loot, loot ni buat kat kedai lim pula. Call center tak ada, tak ada. Kat Shopee tak ada ke? Tak se, tak best. Saya tak suka. Saya nak beli. Comelnya dia terima kasih. Sunway ada ke kopi? Sunway ada kopi. Kopi macam mana dia start? Paradik ke apa? Sebab saya dah beli kebanyakan pada Shopee, jadi saya tak nak beli Shopee. Lagi pun tak ada, tak ada yang saya nak tu, tak ada nama Dona. Tak ada, saya dah search lah. Jadi mana memang ada dalam Shopee tapi nama Dona tak ada kasut tu. Kalau tolong belikan kasut, ler, kalau nak masuk Minang saya tak ready lagi. Serius lah. Paradik Mall, oh, marah saya tak tahu. Saya jalan je pandai. Dia jalan je aku baju raya. Oh, baju raya saya RM300 weh. Ni first time saya beli baju raya sendiri. Bukan sendiri dah, maksudnya pilih sendiri semua. RM300. Apa model kasut? Okay, satu nama Dona. Nanti je hantar dekat ni lah. Dekat DM, okay? Standard harga kasut tu berapa? Harga kasut yang saya nak tu RM170 lebih. Satu lagi RM60 lebih. Jadi totalnya dalam tak sampai RM150 lah. Ya, yeah, saya orang Pulau Pinang. Jihad saya. Dia baju raya brand apa? Hijab Istahak. Okey, boleh-boleh. Terima kasih. Baiklah, Bapak. Tapi nanti saya transfer lah tau. Janganlah. Saya bukan nak guna duit kau Shopee. Bukan nak guna duit kopi pun. Dua pasang. Lepas tu nanti bagi plus post tadi. Bukan pancing kan? Betul lah.